Jangan lupa like dan subscribe. Raja Yeongjo di dalam drama The Red Leaf merupakan raja ke-21 dari dinasti Joseon Korea. Gelar sebelum naik tahta adalah Pangeran Yeoning. Raja Yeongjo adalah putra kedua Raja Sukjong dengan Choi Sukbin atau sering kita kenal dengan nama Donghi, di mana Choi Sukbin adalah dayang istana yang menjadi selir yang dicintai Raja Sukjong. Oleh karena itu, di dalam drama The Red Leaf, Raja Yeongjo akan marah jika ada yang menyebutnya sebagai anak dayang istana. Raja Yeongjo menggantikan kakaknya, seayah berlainan ibu, yaitu Raja Gyeongjong. Namun sebelumnya Raja Yeongjo dituduh membunuh kakaknya supaya dia bisa naik takhta. Orang-orang di sekitarnya menggambarkan Raja Yeongjo sebagai raja yang pandai berbicara, cerdas, bajik, dan baik hati. Ia mudah memahami dalam pengamatannya dan cepat dalam menanggapi.